Tajuk kita pada hari ini, Merdeka. Mula sekali pada bocah-bocah. Kalau sana korang kena tahu, kita memang dah merdeka sejak tahun 1957. Tapi kita belum merdeka dan berkorona lagi. Pastikan bila korang keluar rumah tu, korang pakai mask. Ini tidak pergi mall pun dia tak pakai mask. Tangkap dia, masukkan dalam sangka anjing. Pastikan bila masuk tempat orang tu, ikut segala jenis peraturan undang-undang yang ditetapkan. Ikut SOP. Nasib baik aku tak ada awek. Kalau apa ada awek, dia mesti dia tanya, sayang, siapa sopi tu? No way, Oma. Sejak aku tengok cerita Korea ni, boleh maki dalam bahasa Korea. Sentuh dengan berbocah-bocah dekat sana. Pastikan bila dah hari kemerdekaan ni, korang tunjukkan nilai cinta akan negara korang tu. Pakai baju Malaysia, letak bendera Malaysia dekat belakang, tangkap gambar, hantar dekat social media korang. Inilah satu-satu masanya untuk korang menghargai negara korang. Sebelum ni korang menghargai awek korang, korang dapat apa? Awek korang start overthinking. Amulalah dia type sampai telefon dia pecah berjam-jam. Dia merajuk korang, kena pujuk dia dekat WhatsApp. Tapi berhubung-hubung dekat luar sana, aku faham perasaan korang. Aku walaupun tak ada awek, aku ada member. Sakit juga hati bila aku rasa macam member tu dispesialkan orang lain berbanding dengan aku. Bila kau hargai member kau pula, kau tengok WhatsApp dia online, offline, online, offline, online, offline. Kau hantar mesej dekat dia satu jam yang lepas, sampai sekarang tak balas-balas. Jadi hargailah negara kita. Kau nak top up game dekat negara kita ni, senang. Kau tahu tak, kau pergi mana-mana negara, beberapa buah negara dekat luar sana, nak top up kena SIM card, kau tak boleh. Mimpi ngeri bagi bocah-bocah. Akhir sekali pun bocah-bocah dekat luar sana. Aku tahu kau orang bersemangat sangat nak pergi dekat dataran merdeka, nak berhimpun. Tapi tahun ni jangan buat duduk dekat rumah tengok dekat TV. Dulu kita ada pejuang-pejuang negara kita yang berjuang demi nak memerdekakan negara kita daripada penjajah. Tapi kali ini pastikan kita lah jadi pejuangnya untuk memerdekakan negara kita daripada coronavirus. Buka Carlota. Ni aku buka-buka IG hari tu, aku tengok ada beberapa orang berjoget Carlota. Bakal suami siapa lah tu?